Waduh, apa gajah pintar akan terkejar? Yap. Yo yo yo, kembali lagi di channel gua, The Jumintan. Nah, hari ini gua lagi main dengan tim Lul biasa, si Rengga, Wendy gitu. Dan dua orang ini kita beda dari Discord. Yang tiga ini kita tim, yang dua dari server custom gitu. Jadi stay tune terus di video ini biar kalian tahu apa yang akan kita lakukan di sini. Dan di sini adalah kenangan terindah gua pakai Yunzhou Epic. Karena trial gua udah selesai, guys. Sedih gua, guys. Gak ada trial lagi, guys. Yunzhou goyang dragon connect. Aduh, fuck lah. Nikmatin aja udah jom gitu aja dibesalin. Kalau mama beli ya jom. Jah, gimana sih lu? Oke, guys. Kita langsung saja ya. Masuk ke dalam gamenya biar kalian gak nunggu lama. Yunzhou gua Dark Knights. Weh, dragon connect, bos. Wih, lawannya gokil juga nih Freya nih. Monster Hunter. Siap Starlight 4 bulan yang lalu kayaknya tuh. Lupa gua, karena gua main Mobile Legend udah lama. Cuma what the fuck lah, gua gak beli Starlight itu karena gua gak punya uang, karena gua bangke. Oke, udah gak usah banyak bacot lagi, gak usah banyak-banyak. Udah, kita langsung aja masuk ke dalam game-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, boom. Nice. Oke, kita langsung saja. Ini gue yang kemana sih? Tuh bego banget sih. Aduh, harusnya kan gue sama si Franco. Berenak. Aduh, bagaimana? Nah, keluar kan akhirnya. DZ sama gue. Bangke lu emang, Eudora. Jambret. What the fuck lah. Oke, Franco sini sama gua. Kita goyang dombret, kita culik-menculik. Ada. Oke, Franco, lu yang main yang benar. Kalau enggak bisa gua yang pakai Franco nih. Gimana? Oke, guys. Ini adalah kenangan gua pakai si Yunzhou Dragon Knight. Ih, kena lo. Iya. Gua enggak sih ya bangke, lu enggak ngomong. Tinggal tarik-tarik aja lu. Fuck lah. Yuk. Beret. Piu. Enggak jadi. Tunggu aja ntar gua mau beli yang lain. Biar enggak ketinggalan. Mamam. Gua mau beli jungling aja dah. Jungling. Alright this. Oke, lanjut. Kita maju serang. Gak usah takut nih, skinnya bagus nih, skin gua bagus nih. Slow aja, yo. Ayo Franco. Lu ngapain kesitu? Mau cari apa? Bego lu. Kenapa gua ngikut? Bodoh amat. Terserah. Ayo. Itu tower. Gitu aja di hook. Bangke. Tuh bertahan Franco. Turun, kabur sana. Udah ini gua yang ngurus. Bye. Bam. Mamam. Oke. Okay. Oh, ada tikus. Tikus kantor. Oh iya, katanya Fahri tuh bonded. Bonded apaan ya bonded ya? Nah, nge-lag bangke. Ya. Waduh, gimana sih? Ya nge-lag bangke lah. Ih, udah tartel aja ya. Duh. Gua level 4 baru beli sepatu. Gimana sih? Mamam. Automatic. Bye. Bego kan? Gua level 4 baru beli sepatu. Bangke. Udah, nikmatin cum. Yang penting build lu berguna buat orang lain. Aduh. Franco. Malu-maluin skin gua lu, Franco. Untung aja ini kita menang kan. Aduh. Menang apa? Ya bertahan bos. Ayo kita maju sama. Ya lu udah mati ya? Ya mati lah. Gak usah jom. Gak usah jom. No. No we did it. No. Okay. Bangga sekali tuh ya auroranya. Spam lu ya. Habis nih darah gua nih. Gak tanggung jawab lu. Jadi beku di situ. Pulang, gua pulang.
Tungguin orang kok. Tungguin, tungguin. Tungguin bos. Mas Freya tuh, Freya, Freya, Freya. Mas, jangan, jangan. Jangan. Ih gila main di tengah lu, gila lu. Gitu amat ngejarnya ya. Wih, Kozazi nice, nice. Nice, nice. Gini spamnya tuh. Malesin lah. Bikin gua males. Mati tuh Karina tuh. Mati. Matiin. Aduh. Tarik bego. Mati juga. Punya Franco dari roll orang lain, bego juga. Aduh. Parah. Gimana mau menang nih kayak gini? Waduh. Gimana rap? Waduh. Jadi buat kalian yang suka pakai Yunzo, jangan lupa attack speed sama left lu gedein. Biar lu lah kalau lagi war, critical lu dapet, attack speed lu dapet, udah. Lu attack tower, attack terserah lu apa aja. Auto menang. Yang gua bantu. Mati kan lu. Pulang-pulang bos, pulang bos. Pulang main. Pulang boy. Wendy songong kan, gua suruh pulang gak mau kan. Ya gitulah Wendy lah. Pusing gua jadi pelindungnya dia tuh susah. Selalu dia darah udah segitu, pulang Wendy, pulang. Ngantuk juga, pulang Wen. Please Wen, ada awas. Ini tuh di geng itu banyak tuh. Banyak tuh kayaknya tuh juga tuh. Mau gue Enshin atau gimana nih? Enshin enggak? Enggak mau. Mau turtle si umang-umang. Bukan turtle nih, keripik King Kong. Keripik King Kong nih. Tuh depannya ada bapaknya tuh. Dia gak marah loh anaknya gue pukulin. Nissin wafer kikuk Juminten Israel. Gak mungkin. Karena dia lul. Kemarin aja lagi main kan. Gue cerita dikit ya. Pagi-pagi gue sama Rengga kan lagi on kan, masih on. Gue niatnya kan mau record, nah gak jadi. Dan yang record kan Rengga tuh. Dan yang pas nge-record lawan kita itu ternyata viewer. Dia bilang, ya ketemu Bang Kozati dan kawan-kawan bang, kayak kan ketahuan. Waduh. Udah tadi udah bilang kalau lagi off. Dianya itu bilang kayak gitu. Ya ketemu Bang Rengga dan kawan-kawan. Waduh. Gagal fokus dong gua dong. Gimana sih lu Reng, ketahuan kita Reng? Kata Rengga. Juminten terkenal gila, muka lu terkenal. Enggak ketahuan, bos. Gimana sih, bos? Aduh. Oh iya, ini jadi guys, ini cuma kenangan gua sama Yunzo ini. Skin Dragon Connect ini cuma kenangan. Jadi kalian yang lihat ini jangan baper ya. Ini cuma kenangan loh. Waduh, gua di geng. Waduh, dua orang. Wih. Ayo cepat-cepatan lari sini. Kalau lari kan lu, cuy. Bencong. Diajak lari enggak mau, cuy. Iya, jadi ini cuma kenangan gua. Karena gua bersedih. Gua dapat ini cuma trial. Aduh, 3 hari. Waduh. Jadi gak seru lah, pusing gue nih. Trial 3 hari. Coba trialnya. Gak trial. Auto bagi ya gue. Aduh kok gede gue. Waduh, nabrak salah gue. Belum gue lock. Kenapa sih kok selalu pas lagi ada creep, ada apa,
ada si lawan, padahal gue deket sama lawannya, tapi dia nyerangnya creep. Itulah susahnya pakai Yunzhou. Gak fokus. Fokus-fokus tuh lala. True lala. Ini buat kalian jangan baper ya. Please. Ini cuma kenangan aku. Aku kan cupu kakak. Bangke kakak, gak duli lu cupu atau enggak. Yang penting push turret lah Yunzhou kayak gini. Oke, jadi buat kalian yang udah ngeliat video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel gue ya. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel gue biar gue semangat buat ngupload video yang lainnya.